Belakangan ini viral di media sosial yang memperlihatkan pemilik mobil memberikan izin bocah mendekati kendaraan roda 4 miliknya itu. Momen itu dibagikan oleh akun Harun Smahardinaa di Instagram beberapa waktu lalu. Terlihat dalam video, dengan semangat bocah laki-laki menjelaskan mobil sport berwarna merah kepada ibunya yang kebetulan sedang terparkir di pinggir jalan. Tampak bocah tersebut terus menjelaskan mobil mewah itu kepada ibunya. Beberapa saat kemudian, pemilik mobil datang dan langsung menghampiri bocah tersebut untuk memberikan kesempatan masuk ke dalam mobil sportnya. Setelah diberikan izin, tak menunggu lama bocah tersebut langsung masuk ke dalam mobil sport itu dengan sangat bahagia, dan difoto oleh ibunya saat berada di dalam mobil. Alhamdulillah bahagia itu sederhana. Makasih Oniglovet sudah mengabadikan momen ini. Semoga kita diberikan rezeki yang berlimpah, supaya bisa saling berbagi sesuai dengan kemampuan kita, tulis pemilik akun. Tak sedikit dari warganet yang terharu sekaligus takjub atas aksi pria itu, usai memberikan izin seorang bocah untuk menaiki mobil mewah miliknya. Sederhana, namun tak dapat semua orang melakukan hal itu.